Pemirsa, terdakwa Richard Eliezer tidak menyanggah keterangan yang disampaikan oleh ahli hukum pidana dalam persidangan hari ini. Sementara itu, ahli hukum pidana Albert Aris mengatakan alasan dirinya mau memberikan keterangan dalam persidangan karena alasan kemanusiaan. Bagaimana tanggapan terdakwa atas keterangan saksi ini? Saya tidak memiliki tanggapan, Yang Mulia. Ya. Mohon izin, saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Albert Aris. Terima kasih banyak karena sudah hadir dan memberikan kesaksian di dalam persidangan ini. Semoga Tuhan membalas berkat kepada Bapak dan keluarga. Terima kasih, Yang Mulia. Cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, untuk kemanusiaan sih, ketika seseorang bersedia untuk jujur, ya, mengakui kesalahan dia, maka saya sebagai akademisi dan praktisi hukum juga tergerak. Ya, karena siapa yang mengakui pelanggaran dan meninggalkannya akan disayangi. Gitu. Siapa yang mengakui dan meninggalkan pelanggarannya, kesalahannya akan disayangi.